Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku, Creative Kid. Kali ini Hana akan membuat berbagai macam amplop seperti ini, teman-teman. Mau tahu caranya? Tapi sebelum itu di like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih. Kan di sini ada kertas origami yang bermotif ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Di sini juga ada gunting, ada double tip. Di sini juga ada stiker Hello Kitty. Nah, setelah teman-teman misalnya mau pakai stiker apa aja ya, Hana akan membuat amplop seperti ini ya, teman-teman. Menggunakan kertas origami bermotif yang berwarna biru. Kita lipat menjadi segitiga ya. Tapi jangan semuanya, sedikit aja teman-teman di ininya. Jangan sampai ujung ya. Kita buka, terus sebaliknya teman-teman. Sama ya, jangan sampai ujung. Sedikit ini baru kita buka, lalu kita lipat sama dengan garisnya ya. Dan terlalu berlebihan ujungnya sedikit. Ini lalu kita lipat ya, teman-teman. Seperti ini, lalu kita buka, lalu kita lipat sebaliknya, teman-teman. Lalu kita lipat ya, teman-teman. Setelah dilipat, lalu kita tempelkan stiker. Lalu kita masukkan ke dalam. Nah, sudah jadi teman-teman. Membuat amplop yang kedua dengan kertas origami berwarna pink ya, teman-teman, yang bermotif. Kita lipat, lalu kita lipat ujungnya, teman-teman. Seperti ini, lalu kita lipat ke atas. Lalu kita kasih double tip ya ininya. Double tipnya kita gunting. Sudah jadi teman-teman. Sekarang Hana akan membuat model yang seperti ini. Nah, kali ini Hana akan membuat amplop seperti ini dengan dua helai kertas origami. Pertama kita lipat dari kecil ke besar ya, teman-teman. Kita lipatnya bolak-balik ya. Kita seperti ini. Ini satunya lipatan yang paling besar, satunya lagi lipatan yang paling kecil. Lalu kita lipat. Setelah dilipat kita double tip ya, teman-teman. Kita lipat atasnya. Nah, kita kasih stiker. Nah, ini modelnya beda ya dengan ini. Kalau ini lipatannya di belakang, kalau ini keduanya ada di depan ya, teman-teman. Bagus kan? Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih. Jangan lupa selalu ikutin video Hana terus yuk.